pemilihan yang SPA 9 tu, biasanya semua pilih ikut kawan-kawan, ikut cadangan ibu ayah, ikut rakan-rakan. Betul? Betul? Pernah tak dengar jawatan pegawai sains metalurgi? Metalurgi tak pernah eh? Ada jawatan tu. Ada jawatan tu. Sebab tu banyak jawatan yang tak dieksplor sebenarnya tau. Masa pengisian jawatan yang 15 tu. Semua pilih sama. Semua nak jadi pegawai kebajikan masyarakat. Semua nak jadi pegawai immigration, pegawai kuasa. Semua nak jadi bomba. Jadi sama. Sebenarnya trend tu masih berlaku sekarang. Calon-calon isi hanya jawatan-jawatan famous yang diorang tahu saja. Tak ambil kira dia punya latar belakang. Contoh tadi baru ada calon yang tanya. Dia tanya, saya background engineering. Tapi dia mohon skim HS. Kat situ tuan-tuan perempuan, betapa ruginya. Sebab sekarang ujian psikometrik kita kan dah ikut skim jawatan. Nanti bila jawab tu, tak kena, tak ngam dengan kita. Jadi perlu pilih yang ngam dengan background akademik kita tu. Okay? Saya tunjuk easy skim ni. Kita buka jawatan. Kita pergi easy skim, pernah dengar tak? Tidak. Ha, lepas ni kena buka. EZ skim. Sangat penting. Eh? Easy skim. Buka dan kita pergi pada grade J. Contoh. Berdasarkan soalan salah seorang pengunjung kita tadi. Berapa banyak senarai jawatan yang berkaitan dengan engineering? Okey, itu J. Kita tunjuk pula S. Kita tengok ni salah satu yang kita perlu ambil tahu tau sebab dia ada kaitan dengan ujian psikometrik ni. Ha. Untuk S, 34 jawatan kita ada situ. Okey, klik satu. Okey, pegawai hal ehwal Islam. Dia ada terangkan apa fungsi jawatan tu, keperluan akademiknya apa, gajinya berapa. Lepas ni balik, tengok, survey dan baru isikan SPA 9 tu.